Geno tak sebah tu. Aku duduk larang dah pak mu. Geno mu tak syukur dengan Allah. Ayah dulu, sarah lah. Ada di kalangan adik-beradik dia. Hak milik kebong ni. Ayah biasa buat dulu. Panggil orang seking, bagi buah kayu. Kalau kita buah mokter, panggil bagi buah mokter, piye mokter. Piye dia, panggil dia. Tapi berjatuh ke anak. Anak tak saya buat, tapi ada dalam ramai-ramai juh ni. Aku duduk lagi dah, tengok kebun jadi lagu ni habis. Allah Ta'ala turun balas habis. Mu ni gak sama dengan Allah takabur lagi. Boleh duit banyak harta, boleh milik harta gak. Tak jadi halangnya, tak saya buat kok resikin. Ayah biasa buat sokmu. Buat apa tak syukur nikmat tu hewi kita. Qalu subhana rabbina inna kunna zalimin. Ya khabarlah puak dia. Ini pasal khabar lah. Nombik. Lalu mereka berkata, Maha Suci Tuhan kami, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang zalim. Puak dia pakai khabar. Khabar ni. Hak tak khabar, baiklah ni hak khabar. Baik itulah kita ni dalam hidup, kadang-kadang kita ralik. Dengan duit, dengan buah kayu, dengan buah dia, buah mokter, jual sedap duit banyak. Tupo nikmat nak syukur tu he siapa sekat tak orang miskin tu he turun balah habis kebun-kebun kita adalah adik dia kakak dia seorang dia antara fak dia dah mung tak syukur Allah Allah wit kita buat apa tak syukur nikmat buat apa boleh kupu nikmat Allah Taala sekat rezeki lalu tu fak dia tu pakat khabar Subhanallah, Maha Suci Allah, Allah Ta'ala tak silap gapo. Lek kita ni silap aku ada zalim ya tobat lah. Ya tobat dengan Allah Ta'ala. Habis itu dalam syirik kita, kalau kita pergi lalai, pergi siapa? Gak. Gak ya terlupa. Terlupa bak tu hai, ngain terlupa bala, ingat. Ya kena ingat. Jangan tak ingat. Ingat tu hai tu lah. Maka situlah. Qalu ya wailana inna kunna tagin. Mereka berkata, celakalah kita. Siap dah, fak kita ni silap banyak dengan Allah Ta'ala. Sesungguhnya kita ni adalah orang-orang yang derhaka dengan Tuhan. Khabar. Masya Allah, khabar, jangan tak khabar. Situlah yang berdoa dengan Tuhan. Apabila yang silap, salah, khabar lah. Sebab tunggu balong ni khabar. Ni khabar, ni biasa khabar ni. Derhaka Tuhan, sekat resikin. Tapi sutaya khabar. Asa Rabbuna ayyubadilana khairan minha inna ila rabbina raghibun. Ini Allahu Akbar. Mudah-mudahan Tuhan memberikan gantilah kebong yang lebih baik. Yang ini sesungguhnya kita mengharapkan keampunan daripada Tuhan kita. Situlah. Ya doa minta Tuhan ni apung. Pasti minta Tuhan ni ganti semula. Kebong lebih baik. Maka lah kita pasti kata, kerana you khabar lagu tu, you doa lagu tu, Tuhan ganti lebih baik pada kebong hak dulu. Masya Allah, inilah dalam hidup kita, supaya tu, gi alik-alik-alik, pok kita pun gapo ingat Tuhan. Insya Allah, hak kita punah, dan kita ingat dia, minta Tuhan ganti, Allah akan ganti seperti ahli kebong ni, lebih baik kebong pada hak dulu lagi. Lalu kita pasti kata, lebih baik pada hak dulu lagi. Sebab apa? Habis dah. Habis belakang dah. Tu yang khabar diri, ya tobat. Boleh tobat yang minta Tuhan, gantilah benda yang baik bagi dia. Maka dalam persyaratan, Allah Ta'ala bagi benda yang lebih baik itu kebong lebih molek pada waktu lagi. Habis cerita Ashabul Jannah. Nah, keadaan tu. Subhanakallah wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.